Ketemu lagi dengan Gusti Yeni Femtrip. Kali ini kami berada di Ngargoyoso Kemuning. Ini nama tempatnya adalah Derojo. Jadi tempatnya ini itu restoran dengan fasilitas kolam renang, prosotan, terus pasir yang kayak di pantai gitu. Terus spot-spot fotonya banyak loh kan. Keren banget kan? Kami parkir di tengah-tengah. Jadi ada 3 tempat depan balai desa, terus setelahnya tengah-tengah sama paling atas. Jadi kalau paling atas itu langsung ke restoran paling atas. Ini adalah menu capjay kuah. Ini satu ceting besar nasi. Harganya ini Rp45.000. Terus kalau gurami nila semanis sih, Bu. Situ ikan bakar. Ini tadi pesanannya. Tadi satu ekor ayam kampung 130. Terus nila. Kami tadi pesen nila bakar. Nila asam manis. Ini tempatnya seperti ini. Nah, ini ayam gorengnya. Kalau tengah-tengah situ aja, Mbak. Ya. Ayam kampung. Nih. Ayam kampung. Ini tadi kami kan makan di atas karena bawa orang tua biar nggak ada banyak tangga. Ini kami mau turun ke bawah di tempat berenang. Nah, ini pakai tangga. Ini di bawah ini juga ada gubuk-gubuk buat makannya. Ini ada gubuk. Ini ada prosotan. Nah, karena bawa orang tua kan tangganya seperti ini nih, kan nggak cocok ya. Jadi kami langsung parkir yang di atas. Jadi jalannya cuma sedikit aja, nggak naik turun gitu. Ini kolam. Nggak bayar loh. Bayar nanti tiket ya kalau non. Nih. Di bawah itu ada pasir-pasir juga tuh buat outbound kali ya. Oh, iya. Itu ada prosotan apa ya? Itu toilet. Ini tempat makan juga. Tuh. Ya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lantai. Nah ini ibu saya nih. Jadi tadi kami nggak perlu naik turun tangga, lewat jalan penghubung ini, terus itu langsung parkiran. Terus untuk menunya enak. Bener deh, menunya enak. Ayam kampungnya enak. Itu ada model pasir-pasirnya kayak di pantai. Nah, depan kolam ini tempat duduk, resto, ada musola, ada tempat ganti baju kalau yang habis berenang, ada spot-spot foto. Nih, luas banget kan? Itu spot foto kaca. Ini mungkin karena hari biasa kali. Nah, dari sini nih kami naik tangga ke atas, ternyata nembus ke parkiran. Sebelahnya parkiran ada taman seperti ini. Taman anak, saung-saung, yang ternyata ada kolam renangnya juga, prosotan, dulu dipakai. Dan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi kolam renangnya, pindah di bagian bawah tadi semua. Nah, dekat taman ini juga ada area parkir lagi. Ini tadi kami menyusuri di taman itu, dulunya buat kolam renang, terus nggak diaktifin lagi. Jadi fokus di kolam renang yang ada serasa di pantai, ada pasir ya tadi. Baru. Ini tuh kayak bangunan baru deh. Karena sebelumnya itu kolamnya di situ. Kasurnya tuh di lantai 2, teman-teman. Kalau kita duduk di atas, ada kasir juga kan? Ada. Oke. Mbak, bil aku berapa? Di atas, Mbak, di atas. Ini totalnya nih. Ini kami ada berapa ya? Tadi 2 mobil.
aku orang tuh dua orang tua mertua, aku berempat, orang tua mertua 8, kakak su istri dek, kita ber 13. Jadi recommended banget ya tempat ini.